Viral emak-emak ngamuk lihat suami asik nyanyi bareng biduan. Sebuah video yang memperlihatkan seorang emak-emak mengamuk gara-gara melihat suaminya asyik bernyanyi di atas panggung bareng biduan, beredar di media sosial. Tak hanya itu, pria itu juga sampai ditarik oleh seorang pemuda agar segera turun dari panggung. Video itu diunggah oleh akun Instagram @andreli_48. Dalam video awalnya terlihat seorang pria sedang asyik bernyanyi di atas panggung dengan seorang biduan, di sebuah pertunjukan orkes dangdut. Tiba-tiba, seorang wanita berdaster yang diduga sebagai istri dari pria yang tengah bernyanyi itu datang dan langsung berdiri di depan panggung. Emak-emak berdaster hitam itu terlihat langsung mengomel dan menyuruh suaminya untuk turun dari panggung. Namun, bukannya segera turun, pria itu justru mundur menjauhi sang istri. Melihat itu, si istri pun langsung menarik paksa kabel mikrofon yang dipegang suaminya. Sang istri bahkan memukul mikrofon itu ke kaki si suami. Seorang pria yang berada di bawah panggung tampak menghampiri untuk melerai. Namun keduanya masih saling bersitegang. Hingga akhirnya warga lainnya turun tangan untuk melerai. Seorang pemuda bahkan terpaksa menarik kaki pria tersebut agar segera turun dari panggung. Unggahan itu pun mendapat beragam komentar dari warganet.